Halo semua, kita di Overtune. Sekarang kita lagi mau jawab pertanyaan tanya cowok dari Google. Keep on watching. What's the best thing? Gak harus melahirkan gitu ya. Wow. Fair enough. Kayaknya itu geri ya, gue takut. Tau, tau. Gak enaknya jadi cowok itu kita lahir dengan gengsi yang tinggi. Iya. Gitu. Hmm. Good sense of humor. Dan enggak mesti kecerdasan. Itu sama aja deh. Warm personality yang smart gitu kan. Gitu, kayaknya style. Ya sama sih. Style. Warm itu ramah gitu kayak kalau lihat langsung. Pembawaannya tuh kalem dan tenang mungkin itu ya. Terus apa lagi sih? Kalau aku sih kalau ada sesuatu yang unik dari seseorang biasanya aku langsung lumayan ada sisi langsung interested sama orang itu gitu. Kalau gua ya punya personality yang seru sih, terus apa ya, sabar kali ya, harus sabar sama mungkin dia tadi apa pintar juga mungkin sih. Ya. Kenapa lo pakai lagu begitu ya? Rather be happy. Sedap. Kira lu udah jawab smart lah. Ya, kan rasa smart in itself ya juga. Itu lah. Yeah, smart as a means to be happy. Jadi lebih being happy lah sebenarnya daripada being smart. Ada satu lagu yang dibikin sama Ruben. Buat aku dari dulu suka banget lagu ini dan aku kalau ada satu lagu yang dibikin sama Ruben yang aku wish itu dibikin sama aku, itu lagu ini. Terus ini kayak Rave itu kayak definition of love gitu. 3, 4. Through the mountains, through the forest, through the water, through the valley, the hill into the sky and to the sun. Through the mountains, through the forest, through the fire, through the pain, to the desert and the rain, I'll always stay, I will stay with you. Itu lagi. Waduh, like a boy. Agak susah sih karena cara pikirnya beda banget dengan cara pacar. Gimana coba caranya? Mungkin aku bakal lebih percaya sama orang tua aku kata bilang, wow, that guy's not good. Wake up lu pas lagi wake up nih. Enggak lah, gue nanti bakal enjoy it. Ah, finally. No filter gitu, upload apa gue. No filter ya? Iya, Mika anak no filter lah ya. Ada? Udah mas, selebgram juga sih. Mungkin bakal jadi pribadi yang gimana ya, sebenernya ibaratnya kayak mandiri. Iya, yang kelihatannya lu apa ya? Capable of doing ini. Kan ada sih bakal sering selfie sih. And get unashamed gitu ya. Selfie of the day. Kayak most of the girls seharusnya mereka oke sih with selfie. But you're a boy. But remember, you're a guy. Close my heart, for I've lost my faith in feelings. But I know even the smallest cut needs time to recover. Only time will tell. I will love another.
Oke, itu tadi jawaban-jawaban kita untuk pertanyaan tanya cowok dari Go Girl. Lebih susah dibanding yang kita bayangkan. Iya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya penting, bahkan untuk kita pikirin lebih dalam. Apakah cowok butuh empowerment atau tidak? Atau apa? Iya, jadi thank you udah nonton. Dan juga jangan lupa tadi kita udah mainin lagu terbaru kita, Time Will Tell. Udah ada di setiap streaming service yang kalian biasa dengerin lagu. Ada YouTube, video lirik. Semoga kalian suka.